Tepat hari ini, Kementerian Pertahanan Rusia merayakan Hari Korps Marinir. Rekamannya diunggah di akun Telegram @modrasia pada Minggu 27 November 2022. Personel militer Korps Marinir merayakan hari libur profesional mereka. Selama pertempuran, kami belajar banyak. Kami telah sepenuhnya mempelajari sifat tindakan lawan, bagaimana ia bertindak, kata salah seorang prajurit. Dalam keterangan unggahan disebutkan keberanian dan kecepatan mereka sering membuat lawan terkejut. Diketahui hal yang paling sering terjadi ialah saat pasukan lawan tidak punya waktu untuk membalas tembakan. Kami mengucapkan selamat kepada marinir kami pada hari ini dan kami mendoakan mereka atas kesehatan yang baik, sukses dalam pelatihan tempur dan dalam pertempuran, pungkas salah satu prajurit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!